Bagian tubuh manusia yang diduga korban pesawat AirAsia QZ8501 kembali ditemukan. Bagian tubuh manusia itu ditemukan nelayan sekitar 100 meter dari bibir pantai Minangkabau, Kelurahan Langga, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Bagian tubuh yang ditemukan berupa potongan kaki dalam sepatu yang ditemukan nelayan setempat. Potongan kaki ini ditemukan di dalam sepatu warna hitam dengan ukuran 40 yang kondisinya masih utuh. Tidak jauh dari penemuan bagian tubuh itu, nelayan juga menemukan satelit Epic Tap 700 berwarna merah yang diduga bagian dari pesawat naas AirAsia QZ8501. Bagian tubuh yang ditemukan nelayan langsung ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan diterbangkan ke Bandara Juanda, Surabaya untuk segera diidentifikasi oleh tim DVI Polda, Jawa Timur. Itu ditemukan jam 7. Jam 7 pagi? Jam 7 pagi. Lokasinya, Pak? Lokasinya di Pinrang, di Pantai Minangkabau. Temukan perkelayan? Nelayan. Temukan nelayan. 100 mil dari yang 100 dari pantai. Meter. 100 meter dari bibir pantai. Selain kaki, Pak, apa ada hanya serpihan itu yang ditemukan mungkin? Sementara hanya itu serpihannya sementara diamankan di